Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Hadam Hafiki. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menanam wortel dari buahnya atau umbinya, teman-teman. Ini umbi wortel yang banyak sekali manfaatnya, khususnya buat kesehatan mata kita, teman-teman. Bagi para YouTuber pemula mungkin sering merasakannya, teman-teman, mata lelah karena terlalu banyak menatap ke layar HP. Seperti yang saya alami, kalau saya lelah saya suka mengkonsumsi ini, sangat mujarab untuk kesehatan mata kita. Jadi daripada seperti ujung-ujung ini kita buang percuma, bisa kita semai di polybag, bisa kita tanam di polybag, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Terima kasih atas subscribe-nya. Oke, yang pertama ini sebelum kita konsumsi, kita buang dulu, teman-teman. Biasanya seperti ini, kita buang ujungnya seperti ini ya, seperti ini, dan baru ini kita kupas, kita cuci, baru kita konsumsi. Bisa kita blender atau kita makan langsung. Kalau saya pribadi suka makan langsung, teman-teman. Ini juga kita buang, nanti kita kupas baru kita makan. Ya, cukup seperti ini. Ya. Ya, teman-teman, seperti inilah, teman-teman, bibit yang akan kita tanam di polybag ataupun di tanah langsung. Baik dengan media yang gembur, yang tanahnya gembur, bisa menggunakan perbandingan sekam 1, tanah 1, dan kompos 1, teman-teman. Yang penting nanti setelah tumbuh kita taruhkan kena matahari yang full, teman-teman, dan jangan lupa juga penyiramannya. Ya, seperti ini, kita tinggal tanamkan saja. Kita lihatkan ujung bagian atasnya saja seperti ini. Ini media sudah kita siram tadi, sudah lembab, tidak perlu kita siram lagi. Cukup mudah, teman-teman. Ini media sudah lembab, tidak perlu kita siram, dan kita taruh dulu di tempat yang sejuk. Jangan panas langsung, nanti setelah tumbuh daun kita panaskan langsung ke matahari, teman-teman. Dan ini ada contoh yang sudah tumbuh, teman-teman. Ini sudah tumbuh seperti ini. Ini sudah siap kita panaskan ke matahari, teman-teman, yang sudah tumbuh seperti ini. Ya, seperti inilah cara menyemai wortel dari umbinya. Umbi yang kadang ini kita buang percuma, kita manfaatkan untuk kita tanam di polybag atau di botol-botol seperti ini. Wortel yang banyak khasiatnya ini kita budidaya di rumah, dan semoga menginspirasi teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih atas kunjungannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.